Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Independent 0025. Di video kali ini kita akan buat rumus, yaitu MKT ya teman-teman. Di sini yaitu maklum, kuda dan toto ya. Dan di sini kita akan lihat hasil pengeluaran di hari Rabu ya. Dan ini adalah rumus di hari Minggu di maklum dan kuda ya. Karena di sini kita buat rumus maklum kuda, dan di sini ada hasilnya ya. Dia masuk semua. Dan kita akan lanjut, dia itu maklum kuda toto ya, MKT. Di sini saya sudah buat. Oke, ikutin terus video ini, kita akan lanjut, kita akan buat rumusnya ya. Seperti apa rumusnya, kalian bisa ikutin terus. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move. Oke teman-teman, di pengeluaran di hari Minggu ya. Di pengeluaran di hari Minggu tanggal 27 yaitu 8661 di maklum ya. Dan di kuda 5377. Kita akan buat rumus untuk hari Rabu ya, pengeluaran tadi malam ya. Di sini rumus di maklum 8661 yaitu seperti biasa ya, kita pakai ini ya teman-teman. Pakai cut ini 8661, dan angka 1 ini akan kita buat rumus ya. Akan kita buat rumus. Dan di kuda atau roda macai angka 7 ini ya. Oke, angka 1 rumusnya yaitu 9406 ya. 9406 517 517 lalu 7284 ya. 7284 395 395. Oke, ini adalah rumus maklum ya. Dan di kuda atau damaca yaitu angka 7 ini ya. Angka 7 yaitu rumusnya 5062. Rumusnya yaitu 5062 ya. 1733 1733 51 ya. Oke, ini ada rumus di kuda ya, maklum kuda. Oke, dan kita akan lihat hasil pengeluaran di hari Rabu ya. Di hari Rabu di tanggal 2 ya. Hari Rabu ya. Tanggal 2 95 95241807673 95 ya. Pengeluaran di maklum yaitu nomor 17660 ya. Di sini nggak kena. Nomor 1 dia nggak kena ya. Di nomor 2 dia masuk 5307 ya. 5307. Lalu di nomor 3 8771. Oke, 5307 dari sini ya teman-teman. 5307. 5307 dia masuk di nomor 2 ya. Dia GP. Lalu di nomor 3 8771 8 dari sini ya. 8771. Oke, dia GP lagi ya, di maklum ya teman-teman. Dia masuk ya. Di nomor 2 dia kena, nomor 3 kena. Dan di khusus penghibur juga banyak kena ya teman-teman. Kalian bisa lihat di resultnya. Nah, ini adalah resultnya ya, pengeluaran di maklum ya teman-teman. Dia banyak kena ya. Oke, kita lanjut di kuda. Di kuda dia masuk di nomor 2 juga ya. Di nomor 2 dan nomor 3 ya.
Nomor 1 dia enggak kena. Di nomor 2 8637. Lalu di nomor 3 8067 ya. 8637 dari sini ya. 8637. Oke, dia masuk ya, dia GP ya. Lalu di nomor 3 8067 ya. Kosong di sini ya. 8067, dia dekat aja sekitaran sini saja ya. Dia masuk juga. Oke, dia GP lagi ya, di kuda ya. Ini kuda ya atau damaca ya, teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Dan di khusus penghibur juga dia banyak kena juga ya. Kalian bisa cek sendiri. Ini adalah resultnya ya, pengeluaran di kuda. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi yaitu untuk hari Sabtu ya, yaitu maknum dan kuda ya. Saya akan buat lagi maknum kuda MKT ya, teman-teman, maknum kuda dan toto ya untuk hari Sabtu ya. Kita akan lanjut untuk hari Sabtu, kita akan buat rumusnya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk hari Sabtu ya. Di sini yaitu MKT ya, teman-teman, maknum kuda dan toto untuk tanggal 5 bulan 3 2022 ya. Oke, kita lanjut lagi yaitu di maknum angka kosong ini akan kita buat rumus ya. Rumusnya yaitu 8395 406 lalu 6173 284 ya. 284. Oke, dan di kuda angka 8 ya. Angka 8 akan kita buat rumus, yaitu rumusnya 6173 284 lalu 4951 062 ya. 062. Dan di toto angka 7 yaitu 5062. Rumusnya ya 5062 173 lalu 3840 ya. 3840 951. Oke, teman-teman, ini adalah rumus MKT ya, maknum kuda dan toto. Ini adalah rumus maknum dan ini kuda, ini toto ya. Seperti biasa, kalian pilih angkanya di sini ya. Jadiin dia 4D ya. Kalian buat dia 4D ya. Oke, kalian pilih angkanya di sini ya. Bebas kalian pilih mau misal seperti ini ya. 4850 di maknum ya. 4850 dari sini. 4850 bisa juga 7098 lalu 8826 lalu kita ambil lagi 2897
Lalu kita buat lagi, yaitu 9404 ya, 9404 dan seterusnya ya teman-teman. Kalian bisa pilih sendiri angkanya seperti ini ya, jadiin dia 4D seperti ini. Kalau bisa usahakan dia buat banyak sedikit ya teman-teman. Kalau kalian beli maklum saja ya, maklum saja atau di kuda saja atau di toto saja ya, nggak perlu kalian MKT ya. Kalian pilih salah satu saja, usahakan belinya seperti ini ya, agak panjang dikit ya, banyak dikit lubang beli ya. Nah seperti ini. Lalu kita buat lagi 3036 seperti itu ya, 3036. Oke, ini di maklum ya. Dan di kuda kalian bisa buat juga seperti ini, 1147 kuda ya, 1147 dari sini, 1147. Lalu 3401, 3401. Lalu 2603, 2603. Lalu kita ambil lagi 5926, 5926 seperti itu ya. Dari sini 5926, 8156, 8156. Lalu kita ambil 0918 ya, 0918 seperti ini ya teman-teman. Dan seterusnya, ingat angkanya juga usahakan pusing balik ya, kadang dia selalu bolak-balik angkanya ya teman-teman. Selalu, kadang kita sudah beli 0918 dia keluar 1098 misalnya seperti itu ya. Oke, dan di toto juga kita buat 3309 ya, 3309 dari sini, 3309, 5954 ya, 5954. Oke, 5954, 6733 ya, 6733, 9336 ya, 9336. Nah, seperti itu ya caranya ya teman-teman. Kalian bisa pilih sendiri angkanya atau bisa ikut ini. Kalau bisa pilih sendiri angkanya ya teman-teman. 0054, 00554 ya. Nah, seperti ini dan seterusnya ya teman-teman. Kalian bisa pilih angkanya di sini. Caranya seperti ini ya. Oke, ini adalah prediksi atau rumus jitu MKT ya, 4D. Untuk hari Sabtu ya, tanggal 5 bulan 3 2022 ya, yaitu ini maklum kuda dan toto. Dan result pengeluaran ini kita ambil di tanggal 2 ya, pengeluaran di hari Rabu tadi malam di sini ya, pengeluaran di hari Rabu tadi malam di sini, yaitu nomor 1 ya, dia keluar 7660 ya. Di sini kita nggak kena ya, tapi kita nggak apa-apa, kita ambil angka di nomor 1 ini, kita buat rumus ya, kita buat rumus untuk di hari Sabtu ya. Di kuda juga angka keluar nomor 1, di toto angka keluar nomor 1 ya, kita buat rumus untuk di tanggal 5. Dan ini adalah rumusnya ya, rumusnya seperti ini dan cara ambilnya juga seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalian bisa pilih sendiri angkanya di sini. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu video dari saya. Sekian dan sampai jumpa.